Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini gue akan nonton penampilan Aina Abdul dan kali ini dia akan mengcover lagu Judika berjudul Tak Mungkin Bersama. So, ya, Aina Abdul udah sering banget membawakan lagu dari diva-diva Indonesia dan itu selalu berhasil menurut gue ya. Dan kali ini dia membawakan lagu Judika ya. So, Judika itu salah satu penyanyi pria yang kualitas vokalnya paling bagus menurut gua ya, menurut gua. Dan di sini akan di-cover sama versi cewek, versi Aina Abdul. Dan ya gua penasaran akan seperti apa karena gua belum nonton video ini, belum dengerin, tapi gua sangat excited karena Aina Abdul selalu memberikan yang terbaik di setiap penampilannya dan selalu terbukti memang bagus gitu. Jadi langsung aja kita tonton penampilannya. Here we go. Semut banget. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Dan nada rendahnya Aina Abdul itu selalu jelas ya, bagus banget kedengarannya. Dan memang gue suka banget sih sama nada-nada rendahnya Aina Abdul. Pokoknya setiap kali dia nyanyi itu nadanya itu selalu tepat. Sounds amazing. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap. Ini bagus banget. Aduh, semakin lama dengerin suaranya Aina Abdul itu semakin ketagihan ya. Candu banget, sumpah, candu. Cinta ini masih bertahan untuk kita. Perfect. Oh, mengapa kau membawa semua kenangan indah bersama. Ya ampun, gue selalu terpesona setiap kali lihat Aina Abdul. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Perfect. Tak pernah ku bayangkan sakitnya. Suaranya dia itu benar-benar sempurna banget ya, ya ampun. Gue berharap Aina Abdul ini orang Indonesia loh, sumpah. Gue berharap Aina Abdul tuh orang Indonesia karena beruntung banget sumpah Malaysia punya Aina Abdul. Dia benar-benar penyanyi yang sangat komplit. Bagus banget. Kau telah pergi dari sisiku. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku.
Aduh, jadi kak harus nonton ini banget, sumpah. Aduh, dan gue rasa dia bakal kasih yes untuk Ain Abdul, langsung kasih golden ticket lah, udah nggak usah pakai yes lagi, golden ticket kasih, udah keren. Oh mengapa that voice? Kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan. She's amazing. Untuk selamanya. Oh mengapa kau membawa semua kenangan indah. Oh my god, gue juga harus bisa mengontrol diri gue ya, karena setiap denger Ain Abdul tuh rasanya pengen ngejerit, pengen teriak, saking bagusnya. Bersama kita dulu kini berakhir. Oh, yo. Untuk selamanya. Wow, this is epic. Oh my god. Wow. Ya ampun. Sorry Bang Judika, sorry. Tapi menurut gue dia bagus banget. Dan ya menurut gue dia lebih bagus Bang dari Abang gitu. Sorry Bang, tapi ini bagus banget. Abang harus nonton Ain Abdul Bang. Cekin Bang, dia bagus banget sumpah. Gue harus nge-tag Judika. Aduh, gue berharap banget Indonesia punya penyanyi seperti dia gitu. Karena dia tuh nyanyinya selalu punya rasa gitu loh. Bagus banget di penampilan ini. Benar-benar epic, udah nggak ada kata-kata lain, epic. So, gue suka banget penampilan ini, gue harap kalian juga suka. Jadi kalau kalian suka, klik tombol like dan subscribe channel ini. Jadi kalian nanti nggak akan ketinggalan sama reaction-reaction gue untuk penyanyi yang lain. Karena gue udah bikin playlist untuk penyanyi Malaysia. Jadi kalau kalian pengen nonton playlist khusus untuk reaction penyanyi Malaysia, silakan cek di description box aja, oke? Okay? So, terima kasih telah menonton videonya. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.